Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sofyan dari PT Kasturi Mandiri Wisata, lebih dikenal dengan Kasturindo, yang berdomisili di Jalan Rasuna Said, Kapling B5, Kuningan, Jakarta Selatan. Alhamdulillah, selama 4 malam grup kami dengan jumlah 80 orang tinggal di Kerom Ajiat Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan subhanallah, di bintang 3 yang kami rasakan, Kerom Ajiat telah memberikan pelayanan yang sangat maksimal. Kamar kondisinya sudah memenuhi standar. Harapan dari jemaah untuk berada di kelas bintang 3, Kerom Ajiat telah memenuhi jawabannya. Di restoran, di saat mereka makan pagi, siang, dan malam, subhanallah, Kerom Ajiat bisa menemukan keinginan para jemaah dengan menyajikan menu Indonesia yang sesuai dengan selaranya. Lobi yang begitu luas menjadikan jemaah merasa lebih suka dengan aura yang lebih baik di lobi Kerom Ajiat Mekah. Dan kami berharap Kerom Ajiat Mekah terus meningkatkan kecepatan dalam merespon penyempurnaan pelayanan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Semoga kami berharap mobil yang akan disediakan untuk menolong orang-orang yang cacat ataupun yang tua untuk naik dan turun dengan jarak hanya sekitar 75 meter ke bawah dari Hotel Kerom Ajiat dengan menggunakan mobil golf yang akan disediakan oleh manajemen Kerom Ajiat Mekah. Semoga ini akan menjadi pelengkap. Kerom Ajiat insya Allah akan menjadi leader untuk market Indonesia dalam melaksanakan ibadah umroh di kota Mekah Al-Mukarramah. Semoga sahabat-sahabat, adik bunda sekalian, seluruh jemaah umroh Indonesia yang berada di bintang 3, semoga Kerom Ajiat Mekah menjadikan pilihan ayah bunda dan sahabat-sahabat sekalian untuk menunaikan ibadah umroh selama berada di kota suci Mekah. Wassalam, saya Agus Sofyan dari Kasturindo, Kerom Ajiat Mekah.